Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku pemirsa YouTube channel Arman Trainer and Motivator Handal Dunia Bintang 6 dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya di sini dalam kajian ilmu hukum Al-Qur'an dan kembali menyambung pembahasan di surah Al-Baqarah yang kemarin sudah terupload juga. Melanjutkan lanjutan ayatnya di ayat ke 17, 18, 19 dan 20. Karena ini belum saya bacakan qiraahnya, maka saya lengkapi dengan qiraahnya. Qiraahnya dari biasa Imam Hafiz yang familiar dibaca oleh kaum muslimin di dunia. Namun tafsirnya saya ambil dari Imam Prawi dari Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir itu lebih familiar juga. Namun perlu diketahui walaupun bacaannya itu terdiri dari qiraahnya itu terdiri dari 14 rawi, tapi hukumnya sama. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau orang Medan bilang sepeda, sipida, ya kan? Tapi sama yang dimaksud adalah sepeda, baikel. Samalah Al-Qur'an walaupun 14 macam rawi seperti di surat Ad-Duha, Wad-Duha itu Imam Hafiz. Kalau Imam apa lagi? Waros, Wad-Duhe, ya kan? Nah, jadi beda. Jadi dia penyebutan lisan masing-masing orang berbeda sehingga Al-Qur'an diturunkan 7 macam dialek. Kan tujuh huruf dan terdiri dari 14 perawi karena masing-masing guru terdiri dari 2 murid 2 perawi. Kali ini kita ambil dari Imam Hafiz yang familiar umum dibaca oleh kaum muslimin di dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فيه آذان أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
عَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Artinya di ayat 17 dan 18, perumpamaan mereka orang-orang munafik itu adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Dikatakan mathalun, mithlun, dan mathilun, artinya perumpamaan bentuk jamaknya adalah amsal. Seperti pengertian yang terdapat di dalam firman lainnya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang gambaran perumpamaan. Jadi orang-orang munafik itu digambarkan, diumpamakan seperti, ya sebentar, seperti pengertian yang terdapat di dalam firman lainnya, wa tilkal amsalu naqribuha linnasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Al-Ankabut 43. Sebagai penjelasannya dapat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerupakan perbuatan mereka yang membeli kesesatan dengan keimanan, dan nasib mereka menjadi buta setelah melihat dengan keadaan orang yang menyalakan api. Akan tetapi setelah suasana di sekitarnya terang dan beroleh manfaat dari sinarnya, yaitu dapat melihat semua yang ada di kanan dan kirinya, telah menyesuaikan diri dengannya. Di saat dalam keadaan demikian, tiba-tiba api tersebut padam, maka ia berada dalam kegelapan yang pekat, tidak dapat melihat dan tidak beroleh petunjuk. Selain itu keadaannya kini menjadi tuli, tidak dapat mendengar, bisu, tidak dapat berbicara lagi, buta. Cek 1, 2, 3. Buta seandainya keadaan terang karena tidak dapat melihat. Karena itu dia tidak dapat kembali kepada keadaan sebelumnya. Demikian pula keadaan orang-orang munafik itu yang mengganti jalan petunjuk dengan kesesatan, yang lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Jadi orang munafik itu digambarkan seperti mati lampu, atau tadinya terang tiba-tiba gelap. Atau mungkin pernah Anda mengalami, mungkin pernah di hutan ya. Nah, kalau pernah di hutan, jadi kalau di hutan itu gelap, tidak ada listrik begini kan. Nah, ataupun kalau ada penerangan dinyalakan sebentar karena tidak ada sumber listrik yang non-stop. Ketika mungkin pernah di desa, pernah di desa, ya kan? Jadi kalau di desa itu mungkin pakai apa namanya itu lampu lilin atau minyak ya. Jadi biasanya kalau mau tidur itu dikecilin ya, kecilin lentera ya, mungkin lentera, bukan lentera kehidupan,
lentera lampu. Nah itu dinyalakan ketika mau tidur tuh dikecilin. Nah tiba-tiba di malam hari Anda terbangun dan mati lampu gelap. Apa yang Anda rasakan ketika dalam keadaan gelap itu? Tadinya Anda mungkin merasakan terang ya, lampu walaupun kecil waktu mau tidurnya terang, dapat melihat ya kan, lihat sesuatu, bisa mendengar sesuatu. Tapi ketika tertidur ternyata lampu itu mati, mungkin minyaknya habis. Minyaknya habis, Anda bangun gelap. Apa yang Anda rasakan? Ya kan? Enggak, apapun orang yang bilang, apapun mungkin ada suara enggak juga dapat terdengar dengan jelas. Meraba-raba pun ya kan sulit, ya kan? Nah, mencari korek di mana, seperti itulah orang munafik. Tadinya mendapat cahaya, kemudian dia padamkan cahaya itu. Sehingga tenggelam di dalam kegelapan, dibiarkan oleh Allah begitu. Jadi sulit kembali kemudian ke jalan kebenaran. Dia terus-terus melakukan dosa kemaksiatan, bersandiwara di dalam hidupnya, mempermainkan hidup ini dengan berkelimangan dosa maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita tidak mau kehilangan arah dan tujuan kita, kita hidup dengan memegang peta, petunjuk kehidupan kita, ibarat kapal punya peta, tahu akan singgah di mana, ya kan? Kalau kita mau seperti itu, maka janganlah kita bermain-main dalam hidup ini. Bersungguh-sungguhlah, ya kan? Agar kita tidak terombang-ambing seperti kapal di lautan, enggak tahu mau kemana, karena dia tidak punya arah dan tujuan. Di dalam masal atau perumpamaan ini terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa pada awalnya mereka beriman kemudian kafir, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lainnya. Pendapat yang telah kami kemukakan ini diriwayatkan oleh Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya dari As-Sati. Selanjutnya Ar-Razi mengatakan tasbih atau perumpamaan dalam ayat ini sangat benar, karena mereka pada mulanya memperoleh nur berkat keimanan mereka, kemudian pada akhirnya karena kemunafikan mereka maka batallah hal tersebut dan terjerumuslah mereka ke dalam kebimbangan yang besar, mengingat tiada kebimbangan yang lebih besar daripada kebimbangan dalam agama. Jadi bimbang. Kalau kita sudah mendapatkan cahaya, kemudian kita padamkan, bimbang. Kita mau kembali nggak bisa, ya kan? Kita kemudian terus berkelimpahan dosa, terus di dalam kekufuran. Karena sudah dikunci hatinya oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bahaya. Maka selalulah berdoa. Bertobatlah dulu, ya kan, berbenahlah dulu dan berdoalah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nah, itulah doa yang selalu diperbanyak oleh Nabi. Ibnu Jarir menduga bahwa orang-orang yang disebut dalam perumpamaan ini adalah mereka yang pernah tidak beriman. Di suatu waktu dia mengatakan demikian dengan berdalilkan firman-Nya, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 8. Akan tetapi yang benar hal ini merupakan berita mengenai keadaan mereka di saat munafik dan kafir. Pengertian ini tidak bertentangan dengan suatu kenyataan bila mereka pernah beriman sebelum itu. Tetapi iman dicabut dari mereka dan hati mereka dikunci mati.
Barangkali Ibnu Jarir tidak menyadari ayat lain yang membahas topik yang sama, yaitu firman-Nya, "Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti Al-Munafiqun ayat 3. Karena itulah maka Ibnu Jarir menganalisis perumpamaan ini bahwa mereka beroleh penerangan dari kalimat iman yang mereka tampakkan, yakni di dunia. Kemudian hal selanjutnya yang menimpa mereka adalah kegelapan-kegelapan, yakni kelak di hari kiamat. Ibnu Jarir mengatakan bahwa dalam perumpamaan dianggap sah menggambarkan suatu jamaah seperti satu orang, sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya, "Ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru ayunuhum kalladhi yaghsha 'alaihi minal maut." Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, Al-Ahzab ayat 19. Yakni seperti orang yang sedang dalam keadaan sekarat menghadapi kematiannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalqukum wa la ba'tsukum illa ka nafsin wahidah." Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kalian dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Luqman 28. Masalul ladzina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Al-Jumu'ah ayat 5. Sebagian ulama menakwilkannya bahwa makna yang dimaksud ialah kisah mereka sama dengan kisah orang-orang yang menyalakan api. Sedangkan menurut ulama lainnya, orang yang menyalakan api itu adalah salah seorang dari mereka. Menurut yang lainnya lagi, lafaz alladzi dalam ayat ini mengandung makna alladzina, orang banyak. Sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam perkataan seorang penyair berikut, "Wa innal ladzi hanat bifaljin dima'uhum humul qaumu kullul qaumi ya umma Khalid." Sesungguhnya orang-orang yang telah tiba masanya bagi mereka mengalirkan darahnya berkurban di falat adalah kaum itu seluruhnya, hai Ummu Khalid. Jadi alladzi di sini dimaknai orang-orang banyak, lebih dari satu. Menurut kami, dalam ungkapan ini terjadi iltifat pengalihan pembicaraan, yaitu di tengah-tengah perumpamaan dari bentuk tunggal kepada bentuk jamak, sebagaimana yang terdapat di dalam firman-Nya, "Falamma ada'at ma haulahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat, mereka tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar, Al-Baqarah ayat 17-18. Ungkapan seperti ini lebih pasti dan lebih mengena sesunannya. Zahaballahu binurihim, Allah hilangkan dari mereka manfaat api yang sedang mereka perlukan untuk penerangan, dan membiarkan hal yang membahayakan diri mereka yaitu bara dan asapnya. Watarokahum fi dzulumatin, dan Allah membiarkan mereka berada dalam kegelapan, yakni keraguan, kekufuran dan kemunafikan mereka. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat, yakni tidak mendapat petunjuk untuk menempuh jalan kebaikan dan tidak pula mengetahuinya. Selain itu mereka summun, yakni tuli, tidak dapat mendengar kebaikan. Bukmun bisu, tidak dapat mengucapkan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka. Umyun, buta dalam kesesatan dan buta mata hatinya, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman lainnya, "Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Al-Hajj ayat 46. Seperti lagu Roma Irama.
apa tuh? Ah, lupa, nantilah. Karena itu mereka tidak dapat kembali ke jalan hidayah yang telah mereka tukar dengan kesesatan. Komentar para ahli tafsir ulama salaf, As-Sati di dalam kitab tafsirnya mengatakan, dari Abu Malik, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murro Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, serta dari sejumlah sahabat sehubungan dengan firmannya. Falamma adu'at ma haulahu, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Al-Baqarah ayat 17, As-Sadi menduga ada sejumlah orang yang telah masuk Islam di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Kemudian mereka munafik. Perumpamaan mengenai diri mereka sama dengan seorang lelaki yang pada mulanya berada dalam kegelapan, lalu dia menyalakan api. Ketika api menerangi sekelilingnya yang dipenuhi kotoran dan anak duri, maka dia dapat melihat hingga dapat menghindar. Akan tetapi ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba apinya padam hingga dia menghadapi situasi yang tidak ia ketahui mana yang harus dihindari dari bahaya, mana yang harus dihindarkan dari bahaya yang ada di depannya. Yang demikian itulah perihal orang munafik. Pada awalnya dia berada dalam kegelapan kemusyrikan, lalu masuk Islam hingga mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, juga mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika ia berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia kafir. Akhirnya dia tidak lagi mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, tidak pula mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi yang salah itu, maka pendidikan itu saya bilang adalah rumah kita. Pendidikan paling utama pertama bagi generasi anak-anak adalah rumahnya. Bagaimana kemudian generasi itu bisa meregenerasi kalau di rumahnya tidak dapat menjadi tauladan yang baik orang tuanya? Figur orang tua tidak bisa dicontoh. Maka dijelaskan di surah Ali Imran. Ali Imran itu maksudnya keluarga Imran. Keluarga Imran itu mulai dari bapaknya soleh-soleh semua sampai anak-anaknya, para nabi, orang-orang soleh semua. Nah maksudnya manusia itu mencontoh keluarga Imran, mengkaderisasi kebaikannya. Nah seperti itu, mengkaderisasi kebaikannya. Karena sejatinya manusia itu berada dalam kebenaran, kemudian setan membelokkannya. Setan membelokkannya. Maka kalau kita tidak mau dikuasai setan, harus mengkaderisasi keluarga itu, mengkaderisasi agamanya. Jadi cahaya itu dihidupkan, jangan dipadamkan. Dihidupkan dengan sungguh-sungguh mempelajari agama, mempelajari hukum yang telah Allah turunkan untuk manusia, yakni Al-Quran. Dipelajari Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang diturunkan untuk manusia. Dan Al-Quran itu turun sudah berabad-abad lamanya, ribuan tahun lalu. Dan sampai detik ini kita tidak mengetahuinya. Anda sungguh keterlaluan luar biasa, ya kan? Betapa dunia telah menyilaukan Anda. Dan dunia itu mata morgana semu, ya, semu. Jadi kalau kita sudah tidak menghiraukan agama ini, ya seperti kita berjalan di jalan yang beronak duri, kita injak aja durinya itu, kita tidak hati-hati, ya kan? Nah seperti itulah sebenarnya kita, seperti itulah sebenarnya Anda berjalan yang sedang menginjak duri, tidak peduli, ya kan? Nah, Anda belum merasakan sakitnya, tapi nanti Anda akan merasakan sakitnya itu. Jadi hati ketika Anda penuhi dengan nokta-nokta hitam, dosa-dosa, itu sakit sesungguhnya. Sakit. Seperti Anda terluka, ya kan? Kecewa mungkin, ya kan? Dengan kehidupan ini. Seperti itulah, terluka. Anda katakan, nah, samalah dengan dosa. Sama. Terluka. Jadi dosa itu ketika, jadi sejatinya kita ini kan suci. Maka ketika Anda melihat bayi, siapa yang tidak senang melihat bayi, ya kan? Semua orang tuh dipijit-pijit pipinya gitu kan. Senang, semua orang gemes lah pokoknya kalau lihat bayi, ya kan? Tapi
kalau sudah dia besar ya kan, Anda pukul sudah ya kan. Nah, apalagi kalau sudah tambah besar ya kan, Anda sampai memusuhinya. Kenapa? Sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, dosa. Jadi sejatinya manusia itu dalam keadaan bersih karena ada ruh di dalam dirinya. Ada ruh di dalam dirinya. Jadi di dalam jiwa manusia ada ruh, ya kan? Jadi di samping apa namanya akal, ya kan? Nah, kemudian apa namanya perasaan, nah, sumbernya di hati. Bersumber semua di ruh, ya kan? Nah, ruh, hati manusia sejatinya itu suci. Kenapa dia kotor? Karena dia melakukan hal-hal dosa. Nah, ketika apa namanya hati itu sudah terkontaminasi dengan dosa, maka yang dilakukan adalah kita tidak peduli lagi, tidak peduli. Kalau dia jenisnya kafir, ya sudah, mau dikasih seperti yang sudah saya jelaskan, diyakinkan pilihanmu itu. Mau diingatkan, tidak diingatkan, sama saja lah yu'minun. Mereka tetap tidak mau beriman. Nah, kalau orang munafik masih bisa, karena sesejatinya awalnya dia itu ada iman, tapi tertutup dengan kekufuran. Dia tidak hidupkan kembali imannya itu. Dia masih ingat gitu. Nah, maka diingatkan terus, ayolah berbenah. Jangan terus-terus berada di dalam jalan yang beronak duri. Jadi kalau diibaratkan orang yang berdosa itu kakinya berdarah-darah semua, ya kan? Berdarah-darah semua. Kalau mau di apa namanya ditampilkan, gitu kan? Kalau mau jadi sejatinya kalau Allah mau tampilkan dosa hambanya itu di muka bumi ini tidak cukup, bumi ini besar sekali, ya kan? Jadi sejatinya orang yang bergelimangan dosa, ya kan, terus melakukan dosa kemaksiatan, ya kan, narkoba, sabu-sabu misalnya, ya kan, atau kemaksiatan lainnya, ya kan, judi offline ataupun online dan lain sebagainya, perzinahan, ya kan. Sejatinya dia itu kakinya berdarah-darah semua, menginjak duri, seperti orang yang berjalan di jalan yang beronak duri. Nah, cuma tidak dirasakan aja, gambarannya seperti itu, gitu. Karena hatinya penuh dengan dosa hitam, nokta-nokta hitam. Nah, jangan sampai Allah murka kemudian. Seperti, ya kan, diberi wabah bencana, itu peringatan. Jadi kalau ada wabah bencana, jangan Anda mencari pembenaran. Oh, begini-begini, ya kan. Introspeksi. Introspeksi apa yang Anda lakukan? Seperti saat ini, ya kan. Kejahatan, narkoba, sabu-sabu, perjudian, perzinahan, itu merebak, ya kan, merajalela di muka bumi ini. Maka jangan Anda bangga, bahaya, itu dosa yang sangat luar biasa sekali. Dan saya katakan di motivasi dahsyat 1-4 bahwa sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang menghilangkan akal, khamar, ya kan, apakah itu miras, narkotika, narkoba, sabu-sabu, adalah biangnya kejahatan. Biangnya kejahatan, sumber segala kejahatan. Di dalam kejahatan miras, narkoba, sabu-sabu, terdapatnya 4 kejahatan. Dia punya miras, dia punya narkoba, dia punya sabu-sabu, dia punya wanita, dia punya uang. Jadi dia punya miras, narkoba, sabu-sabu, dia punya uang, dia punya wanita, dia punya kemudian senjata. Ada 4. Inilah yang dia miliki. Apakah Anda sudah mempersiapkan senjata Anda untuk memeranginya? Indonesia mengatakan perang terhadap narkoba. Apakah Indonesia sudah siap memeranginya? Dia punya ini. Jadi, ya kan? Dan yang paling berbahaya wanita. Anda akan dikelabui dengan perangkap-perangkapnya. Nah, seperti itu. Maka virus corona telah hadir di hadapan kita. Jangan Anda merasa biasa-biasa aja.
Anda waspada dan Anda ketahui virus corona itu ketika menjangkiti, menghinggapi seseorang, maka bisa saja langsung tergeletak, mati begitu saja. Kalau kita tidak mau seperti itu, ya berbenahlah, ya kan? Berbenahlah, jangan terus bermaksiat, jangan terus dosa, ya kan? Percuma. Kita seperti membangun istana pasir nol lagi, gak ada gunanya. Jadi jangan Anda main-main dengan hukumnya Allah. Hukumnya Allah itu berbahaya. Allah yang maha menghukumi. Allah yang maha menghukumi. Allah itu pencipta, penguasa alam semesta ini. Bukan penguasa sebagian dari bumi saja. Bukan penguasa Indo-Paris saja, bukan. Tapi penguasa langit dan bumi dan seluruh jagat raya beserta segala isi-isinya, termasuk Anda-anda semua dan saya juga. Sampai di mana tadi? Lupa sudah. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini, cahaya merupakan perumpamaan bagi iman mereka yang dahulu sering mereka bicarakan, sedangkan kegelapan merupakan perumpamaan bagi kesesatan dan kekufuran mereka yang dahulu mereka perbincangkan. Mereka adalah suatu kaum yang pada mulanya berada dalam jalan petunjuk, kemudian hidayah dicabut dari mereka. Sesudah itu akhirnya mereka membangkang, tidak mau beriman lagi. Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, falamma ada ma haulahu, bahwa sinar api menunjukkan makna keadaan mereka di saat menghadap kepada orang-orang mukmin dan jalan hidayah. Ata al hurrasan, sehubungan dengan firman-Nya, masaluhum kama salil ladzi tawqada nar, mengatakan bahwa hal ini merupakan perumpamaan orang munafik yang kadangkala dia dapat melihat dan mengenai, tetapi setelah itu ia terkena buta hati. Ibnu Abu Hatim mengatakan, karena tidak sungguh-sungguh, jadi kalau ada yang masuk tidak diambil gitu. Nah, namanya kalau tidak sungguh-sungguh begitu. Kalau kita sungguh-sungguh, ketika ayatnya Allah dibaca, bergetar hati. Ya kan, bergetar hati, bukan dibikin main-main, bikin kaleng, enggak seperti itu, bukan kaleng-kaleng, ya kan? Ayat itu bukan kaleng-kaleng, ya kan? Nah, ayat itu adalah hukumnya Allah, firman-Nya Allah, Tuhan seluruh manusia, Tuhan seluruh makhluk. Jangan main-main ketika mendengar ayat. Bahaya. Ibnu Abu Hatim mengatakan dia telah meriwayatkan dari Ikrimah Al-Hasan As-Sadi Ar-Rabi Ibnu Anas hal yang semisal dengan apa yang dikatakan oleh Anto Al-Hurrasan. Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam sehubungan dengan firman-Nya, masaluhum kamasalil ladzi tawqada nar, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan gambaran tentang sifat orang-orang munafik yang kadangkala dapat melihat dan mengenal, tetapi setelah itu ia terkena buta hati. Dia mengatakan pula sehubungan dengan firman-Nya, masaluhum kamasalil ladzi tawqada nar, kamasalil ladzi tawqada nar, hingga akhir ayat, bahwa hal tersebut merupakan tentang sifat orang-orang munafik. Pada mulanya mereka beriman hingga iman menyinari kalbu mereka sebagaimana api menyinari mereka yang menyalakannya. Kemudian mereka kafir, maka Allah menghilangkan cahaya apinya dan mencabut imannya sebagaimana dia menghilangkan cahaya api tersebut, hingga mereka tertinggal dalam keadaan yang sangat gelap tanpa dapat melihat. Pendapat Ibnu Jarir serupa dengan riwayat Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman-Nya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, Al-Baqarah 17. Disebutkan bahwa hal ini merupakan suatu perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan orang-orang munafik, yaitu pada mulanya mereka merasa bangga dengan Islam, maka kaum muslim mau mengadakan pernikahan dengan mereka, saling mewaris dan saling membagi harta fi'. Tetapi dikala mereka mati, harta fi', harta rampasan perang dulu. Tetapi dikala mereka mati, Allah mencabut kebanggaan itu dari mereka sebagaimana cahaya api yang dihilangkan dari orang yang memerlukannya. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas dari Abu Aliyah sehubungan dengan firman-Nya, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nar, bahwa sesungguhnya cahaya api itu adalah cahaya api yang dinyalakannya.
Tetapi bila api itu padam, maka lenyaplah cahayanya. Demikian pula keadaan orang munafik, manakala dia mengucapkan kalimat ikhlas, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ia berada dalam cahaya yang terang. Tetapi jika ia ragu, maka terjerumuslah ia ke dalam kegelapan. Jadi ayat itu harus diimani sungguh-sungguh, ya kan, dipegang sungguh-sungguh. Ibarat menggigit gigi geraham kita, ya kan, digigit dengan kuat-kuat. Jadi kalau gigi geraham menggigit itu kuat sekali, seperti itu. Kalau kita gigit dengan gigi depan misalnya, ya kan, kita gigit, gampang sekali lepas. Jadi ada kemudian hadis yang menggambarkan bahwa iman itu kalau kita tidak jaga dengan sungguh-sungguh seperti ini. Bentar ya. Jadi iman kalau kita tidak jaga dengan sungguh-sungguh, kita ragu-ragu seperti ini. Jadi diapit oleh dua jari. Nah, gampang sekali lepas. Maka harus digigit dengan gigi geraham, kuat-kuat, karena pengaruhnya sangat luar biasa hidup ini, ya kan, apalagi di akhir zaman. Anda lihat kerusakan, ya kan, fitnah luar biasa sekali, narkoba, sabu-sabu, miras, judi, perzinahan, wah, naudzubillahi min dzalik. Gampang sekali iman itu lepas. Iman gampang, intinya iman gampang lepas kalau tidak dijaga. Maka harus dipegang kuat-kuat iman itu. Ketika dibacakan ayat, ambillah, ya kan, pahami lakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah arti dari takwa. Jadi takwa itu bagi orang yang beriman dibuktikan dengan lisan, dibenarkan dengan perbuatan, fi'lnya. Bisa dicek lagi, diyakinkan pilihanmu satu dan dua. Ad-Duhad mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, "Zahabullahu binurihim." Cahaya api mereka merupakan perumpamaan bagi iman mereka yang selalu mereka bicarakan. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah mengenai firman-Nya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Al-Baqarah 17, yang dimaksud dengan api ialah perumpamaan kalimat ia, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Api itu menerangi mereka hingga mereka dapat makan dan minum, dianggap beriman di dunia, melakukan pernikahan, serta darah mereka terpelihara. Tetapi dikala mereka mati, Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka berada dalam keadaan yang sangat gelap, tidak dapat melihat. Said, karena tidak mau bertobat. Seperti yang kemarin yang kemarin saya upload. Jadi di ketika hari kiamat nanti dibangkitkan manusia, maka manusia berjalan ke padang mahsyar itu, titiknya nanti di Palestina, ya, bumi Palestina, dan bumi saat itu nanti, bumi mahsyar itu bumi yang baru, luas lagi, bukan bumi yang saat ini. Luas lagi, bumi baru, Allah ganti bumi baru. Kita kemudian dibangkitkan dari di mana kita dikuburkan. Kalau Anda di titik dikuburkan di Gunung Salak, ya kan, Anda kemudian harus itu menempuh jalan menuju mahsyar Palestina. Nah, kalau sekarang ke Palestina naik pesawat 10 jam. Saat itu Anda tidak punya kendaraan lagi, tidak ada pesawat lagi, tidak ada Ferrari lagi, tidak ada Lamborghini, tidak ada Mustang. Tidak ada lagi kendaraan-kendaraan Anda itu. Tidak ada, apalagi Toyota, ya kan. Apalagi Kijang, gak ada. Ferrari aja gak ada, ya kan. Nah, Lamborghini gak ada. Gak ada Lamborghini. Mustang gak ada, ya kan. Apollo lebih-lebih gak ada. Nah, jadi yang ada saat itu kendaraan cahaya. Nah, orang-orang munafik, karena yang memiliki cahaya itu hanya orang-orang yang beriman, ya, yang memiliki cahaya adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman berangkat dengan cahayanya. Orang-orang munafik mau menebeng cahayanya orang-orang iman. Terus dikatakan, pergi ke belakang, tidak usah ikut saya. Ya kan? Karena kamu dulu tidak mau ikut toh. Sudah, kamu di belakang saja. Kemudian terdapat
apa namanya, penghalang antara orang iman dan orang kafir, orang munafik itu. Orang iman kemudian berangkat dengan masuk, terdapat pintu masuk di dalamnya, ya ibarat mobil ya kan, gue Mustang yang terbuka gitu kan pintunya, masuk dia, kemudian berangkat dengan cahayanya, rahmatnya Allah, menuju mahsyar, mizan, kemudian dibalas amal kebaikannya, kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang beriman. Nah seperti itu, orang munafik nggak ada siksa. Fitar kil asfali minan nar, boro-boro jaya, dan pada akhirnya dia masuk di kerak neraka paling dasar, parah terparah dari golongan kafir tadi. Kalau golongan kafir ya mungkin hanya mendapatkan siksaan yang pedih saja, tapi orang munafik berada di neraka yang paling dasar. Maka hati-hati ketika mempermainkan iman, ketika bersandiwara di dalam hidup ini, berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Said meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa orang munafik yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, memperoleh cahaya dalam kehidupan di dunia. Untuk itu mereka dapat menikah dengan kaum muslim melalui kalimat tersebut dan berperang bersama kaum muslim, dapat waris-mewaris dengan mereka, dan darah serta hartanya terlindungi. Tetapi saat dia mati, kalimat tersebut dia cabut, karena di dalam hatinya tidak ada pangkalnya. Jadi tidak istiqomah, pada amal perbuatannya pun tidak ada hakikat kenyataan. Maka pada ayat selanjutnya disebutkan, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Al-Baqarah ayat 17. Ali ibn Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibn Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun, yakni Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan, maksudnya dalam azab bila mereka mati. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, wa tarakahum fi dzulumatin, yakni mereka dapat melihat perkara hak dengan mata hatinya dan mengatakannya, hingga mereka dapat keluar dari kegelapan kekufuran. Akan tetapi sesudah itu mereka memadamkannya melalui kekufuran dan kemunafikan mereka. Akhirnya Allah membiarkan mereka dalam kegelapan kekufuran hingga tidak dapat melihat hidayah dan tidak dapat berjalan lurus dalam perkara yang hak. Jadi apa namanya, kalau iman kita munafik ya kan, kita tidak bisa kemudian merasakan apa namanya, nikmatnya iman itu, karena iman kita tidak sungguh-sungguh, dicabut iman itu, ya kan. Nah, maka berimanlah dengan sungguh-sungguh, jangan bermain-main dengan perintahnya Allah. Jadilah orang yang beriman dan bertakwa, ya kan. Beriman dan bertakwa adalah poin terpenting dalam hidup ini, bukan beriman dengan teknologi ya. Beriman yang dimaksud adalah iman dan takwa, lebih percaya kepada Allah dan Rasulnya daripada teknologi, daripada pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu banyak bohongnya. Nah, nanti selesai ayat ini akan saya hempaskan ilmu pengetahuan itu dengan teori-teori saya ya. Selesai ayat ini maksudnya ilmu pengetahuan yang terlalu berlebihan ya, hingga tidak dapat melihat hidayah dan tidak dapat berjalan lurus dalam perkara yang hak. As-Sadi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan berikut sanadnya mengenai firman-Nya, wa tarakahum fi dzulumatin, bahwa kegelapan tersebut merupakan perumpamaan bagi kemunafikan mereka. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun, artinya hal tersebut terjadi ketika orang munafik mati, maka hal perbuatan jahatnya merupakan kegelapan baginya hingga dia tidak dapat menemukan suatu amal baik pun yang sesuai dengan kalimah la ilaha illallah. Summun bukmun umyun. As-Saddi meriwayatkan berikut sanadnya sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa mereka bisu, buta serta tuli. Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna summun bukmun umyun, bahwa mereka tidak dapat mendengar petunjuk, tidak dapat melihatnya dan tidak dapat memahaminya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abdul Aliyah dan Qatadah ibn Uthaimah. Fahum la yarji'un, menurut Ibnu Abbas mereka tidak dapat kembali ke jalan hidayah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Rabi ibn Anas. Hassadi meriwayatkan berikut sanadnya sehubungan dengan makna firman-Nya, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, yakni mereka tidak dapat melihat.